seperti nangka ya bunyinya ya, seperti nangka kalau masuk angin perutnya ya, bunyinya beda nih, sama sini pun beda. Nah ini juga ya tempat anginnya daerah sini ya, kanan kiri ya. Jadi apakah perlu dipijat? Perlu ya. Jadi untuk pekerja keras ya, biar nggak kena penyakit, satu penyakit namanya hernia ya. Hernia ya. Jadi gejala-gejala hernia biasanya dari sini samping sini ya. Urat-uratnya merengkal-merengkal-merengkal berbiji-biji seperti kelereng ya. Di sini pasti sakit. Di sini pasti sakit kalau yang punya kayak gitu terus. Kadang-kadang itu turun ke bawah kemaluan kita di bawah. Kalau enggak di pusar ya. Biasanya ngumpul di daerah pusar. Di sini ya. Nah, apakah perlu? Perlu ya. Jadi perut kadang-kadang susah BHB juga, enggak enak makan juga, perlu diurut ya. Yang kena penyakit hernia, ambien juga perlu diurut juga. Nah, di sini pasti ini udah berbentuk kayak lereng ya, udah besar-besar dan pasti sakit. Di lususnya gini pun sakit ini. Lelahnya gini sakit ya. Terus karena pemijatan kaki kadang-kadang perut nggak lama, kadang-kadang karena nggak bermasalah ya guys, kadang-kadang sebentar aja lah. Ini bermasalah sebenarnya ini, dan sangatlah sakit ya. Ini uratnya merengkal-merengkal, udah berbentuk biji lereng yang udah agak besar ya. Nah di sini nih, nah di sini bermasalah, terus di sini bermasalah ya. Nah ini kadang-kadang lama-lama turun ya, kalau kondisi kita lagi nggak fit. Nah ngumpul di sini bisa dipusar, bisa ngumpul di bawah ya. Terus bagi kaum perempuan juga bisa, yang belum punya keturunan bisa dipijat perutnya kadang-kadang. Apa karena satu dia punya apa namanya haid datang bulan ya, itu enggak beraturan, itu biasanya susah untuk punya keturunan. Terus kadang-kadang kantong rahim kita lari ke sini, lari ke kanan, terus terlalu turun juga bisa datang suami istri ke tempat kaki ya, bisa konsultasi dulu, tanya-tanya kaki dulu ya, bisa di herbal juga. Dan ini emang sangatlah sakit. Jadi untuk pemijat ya. Nah kalau ketemu urat-urat merengkal-merengkal di sini nih, di sini, nah biasanya di sini nih, ini udah agak lumayan besar karena udah lama sekali nggak pijat juga, tapi cepet hilang juga. Pertamanya emang sakit betul ya, walaupun pelan pun sakit ini daerah sini karena uratnya merengkal-merengkal seperti biji lereng ya. Ini juga kalau pertamanya sakit betul ya guys, pemijatan perut dari sini. Biar gak jarang pakailah minyak yang licin ya untuk pemijatan perut, karena perut ini terdiri dari usus-usus besar ya. Carilah tukang pijat yang profesional juga ya. Alhamdulillah untuk saat ini pasien-pasien aku belum pernah ngeluh ya mengaku pijat, alhamdulillah ya, karena pijat juga cocok-cocokan juga ya. Nah kalau di sebelah kiri ini gak terlalu gak ada masalah ya guys. Ini ada dikit juga tapi nggak berbentuk kelereng ya, sama urat-uratnya aja dikit ya. Jadi di sebelah kanan ini yang agak bermasalah, sebelah kiri aman, bisa merasakan juga pasiennya tuh aman ya, nggak sesakit yang sebelah kanan. Ini ada dikit aja tapi nggak berbentuk kelereng,
Semangat menggal-menggal aja. Efek kalau kena penyakit hernia, terus apa ambeien juga itu panas dingin ya. Kalau udah parah, kalau lagi kumat biasanya panas dingin ya. Untuk pekerja-pekerja tambang biasanya banyak orang kena ambeien ya, pekerja-pekerja keras ya. Nah di sini udah mendingan, nggak terlalu sakit ya, tuh aman sudah ya. Nah di sini udah langsung hilang tuh. Udah nggak berbentuk kelereng ya guys, tinggal yang di sini nih. Nah di sini ada dikit juga tapi udah nggak berbentuk kelereng ya. Cara pemijatannya kayak gini ya. Jadi tukang pijat pasti bisa merasakan ya urat-urat yang di sini ya, yang seperti kelereng ya, nanggal-nanggal ya. Sini ada juga nih, sakit sekali ya, walaupun pelan pun ini sakit, kalau berat-beratnya di sini. Alhamdulillah. Bunyi nggak Pak? Tinggalnya bunyi kan? Iya. Kalian.
Alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Aduh. Jos. Alhamdulillah guys, jos katanya ya. Oke, aku mau memperkenalkan ya. Rokok Sehat Tentrem ini. Jadi Aki sekarang beralih sama Rokok Sehat Tentrem ya. Boleh-boleh buka-buka di Google ya. Dan ini ada rokok berbagai macam keistimewaan ya. Berbagai macam manfaat Rokok Sehat Tentrem ya. Bisa buka-buka di Google ataupun di YouTube ya. Jadi manfaat Rokok Sehat Tentrem ya. Jadi bagi yang udah kecanduan narkoba bisa di herbal ya. Terus sakit-sakit, jadi ini Aki udah pakai yang Raos Echo ya. Nah, yang biasa ini ya. Terus ini Aki juga yang pakai Oxy ya. Jadi bagi pecandu-pecandu narkoba yang kepingin sembuh dan kepingin terapi dari kecanduan bisa memakai rokok herbal Sehat Tentrem ya. Dan udah banyak yang memakai juga, artis-artis juga ya. Jadi beralihlah ke Rokok Sehat Tentrem ya untuk berobat ya. Yang Oxy ini manfaatnya juga banyak ya, enak dan enteng ya. Bisa buka-buka di Instagram ataupun di YouTube ataupun di Google ya, manfaat Rokok Sehat Tentrem ya. Bagi yang kepingin sembuh dari kecanduan narkoba bisa beralih ke Rokok Sehat Tentrem ya. Oke, itu aja. Apabila video-video Aki bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Dan jangan lupa juga dipencet tanda loncengnya biar berlangganan video-video Aki terus. Dan jangan lupa juga di share ya. Dan bagi penonton setiap video Aki, berkomentarlah sesuai dengan komunitas kami ya. Jadi yang sopan ya. Itu pesan Aki aja. Dan oke, kita ucapkan salam sehat selalu. Salam Sehat Tentrem dan salam ngapak. Dan salam komunitas seduluran selawase dari ARC via bro Aki ya. Oke, terus ikutin terus cara-cara pemijatan Aki. Oke, lanjut guys. Tonton terus video Aki.